Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kementerian Pertahanan Ukraina merilis video aksi dari pasukan Spetsnaz SBU Alpha Group dalam menggunakan drone kamikaze mereka di medan laga. Dan drone kamikaze yang digunakan bukan drone kamikaze main-main, melainkan drone kamikaze anti personel Switchblade 300 bantuan dari Pamansa. Seperti yang Anda lihat pada video, bagaimana drone intai Ukraina mengamati satu persatu personel Rusia yang bersembunyi di parit-parit di garis depan kota Bakhmut. Kemudian, mereka memilih personel yang paling potensial atau yang diperkirakan paling penting yang ada di kelompok itu untuk dieliminasi menggunakan Switchblade 300. Setelah mereka memilih, Anda bisa melihat bagaimana Switchblade 300 dalam menjalankan aksinya. Terlihat ada dua tipe ledakan yang digunakan oleh operator Switchblade 300. Pertama, drone meledak ketika menghantam targetnya. Dan yang kedua, ketika target bersembunyi di dalam cekungan parit, maka cara kedua diambil, yaitu drone meledak beberapa meter di atas targetnya. Untuk kemudian, fragmentasi pada bahan peledak Switchblade 300 akan menyebar untuk mengeliminasi targetnya. Dan kurang lebih seperti itulah cerita dan aksi terbaru dari drone kamikaze Switchblade 300. Berikan komentar Anda.